Yo guys, balik lagi di channel Cano ya. Jadi video kita kali ini rambut gue udah acak-acakan banget. Mantap, udah keren nih. Kita bakal langsung makan nasi ya guys ya. Polos. Jadi sini dendeng, cumi, telur, kentang, dan air putih. Hampir semua hari ini mantap.
bumbunya terkutuk hitam.
suka. Oke, jadi begitu dulu aja video kita kali ini. Ya benar-benar energik banget. Aku 12 menit, 13 menit ambil ya. Aku makan, entar minum air sama sekali cuy. Kalau bisa cek videonya tanpa di skip. Aku nggak ada jeda sama sekali video ini. Dan so perfectionist banget. Aku bisa minum makan tanpa minum air. Jadi mungkin menit-menit ke 9 atau 10 tadi ya. Gue lupa sih guys. Hampir mau tersendat jadi di sini. Di ulu hati guys. Karena udah terlalu penuh, mungkin harus kalau ada mineralnya langsung tertekan itu ke bawah ke lambung. Mau tidak minum, makanku jadi kayak begini guys. Nggak apa-apa ya. Sama-sama bisa kenyang juga tanpa air. Sebenarnya airnya ada, tapi aku nggak minum soalnya itu masih full banget. Oke, begitu dari video kita kali ini. Aku sampai besok nggak bakal minum guys. Iya, mantap. I'm okay, Irfan. Bye. Oke, masker dulu guys. Selamat datang lagi di channel Cahanau ya. Hari ini kita udah nyampe di salah satu pasar ya guys ya. Aku udah pernah janji sama orangnya, aku bakal beli ikan sebanyak 100.000. Sebenarnya bukan janji sama orangnya sih, tapi janji sama diri sendiri sih. Karena kayak lucu, tapi kayak nggak ada kerjaan juga. Tapi ya gitulah saya. Kayak nggak ada kerjaan lah. Oke, kita bakalan coba langsung jalan aja sih ke ibu-ibunya ya. Aku langsung ke purpose aja ya, karena memang kita mau jalan langsung ke orangnya sih. Nah, aku mau nyari ikan tongkol dulu nih sebenarnya nih, soalnya ikan yang paling doyan sama kucing-kucing di daerah rumahku ini ikan tongkol ternyata guys ya. Ayam ini main nah guys, ini ikan tongkol nih. Masih muda guys jualannya. Kalau masih muda mah gak ambil lah, agak tua aja ya. Cari-cari dulu, kita pilih-pilih guys. Mana tapi ibunya ya guys ya, agak sulit nih guys ya mencari ibu yang kemarin ya. Jangan-jangan ibu itu pindah jalan ya guys ya, pindah jalan. Oh nggak ada guys, jangan-jangan dia nggak jualan hari ini. Oh bisa juga jadi kayak gitu ya. Wah, aku kayaknya parkir terlalu jauh ya. Sampai di ujung Berung ya guys, parkir. Oh ini dia nggak ibunya. Ini bukan sih, kayaknya bukannya. Apaan ya? Oh, kayaknya itu udah. Tapi kita maju dulu kan. Maju dulu. Aku salah kan. Oh, yang ini nih. Iya, ini guys, yang ini. Wah, ini gua kan jalan hidup lu, gila. Coba aku tanya. Oh, ini gua. Ada jual ikan tongkol gak ya? Oh, ini gua yang kemarin. Tongkol punya gak, bro? Oh yang ini ya, tongkol yang ini sama yang ini beda kan? Yang mana sih? Oh, ini salad. Oh ini, bu. Hah? Kemarin bu. Hah? Itu ikan. Iya ikan. Tapi yang kemarin sebenarnya ikannya yang didoyan sama kucing. Sama kucing. Kucing. Iya. Itu buat kucingnya itu. Kan ini buat kucing nih. Yang mana tuh? Direbus dulu ya. Iya. Mesti direbus. Oh. Iya. Oh mesti digoreng dulu ya. Jadi kalau mau digoreng direbus sih. Kemarin rebus ya? Oh. Mentah nggak doyan emang? Mentah kemarin ternyata nggak dimakan. Oh. Tapi saya akhirnya pindah lagi ke kucing yang lain. Ada sih yang mau beli. Jadi kalau ini yang ini apa nih jenisnya? Kacang. Oh. Dia doyan nggak? Nggak tahu dah. Ya, ibu udah doyan aja nih ibunya. Ah. Biasanya tongkol sih tuh. Tongkol aja. Gitu ya. Kalau lele orang ikan lele doyan nggak ya kucingnya? Kucing anak saya mah enggak doyan. Oh, kucing anaknya doyan. Kelaparan kali itu kucing kalau kayak gitu namanya. Iya, biasanya. Kalau udah kelaparan apa aja dimakan ya? Tapi enggak digaremin, goreng. Oh, enggak digarem. Oh. Asin lemah. Saya biasanya kan bawal, kalau enggak bawal tongkol. Kalau enggak ikan mujair gitu ya. Mujair ada juga mujair. Yang mana tuh itu ya? Oh iya. Gini aja dah. Saya beli 100.000, Bu. Tapi di ini ya, campur ya. Bisa gak? Di 100.000. Campur bro ya. Ini anaknya apa siapanya? Cucunya? Oh, udah punya cucu sih. Ya udah, di 100.000 dah.
istilahnya bro. Jadi tongkol, terus bawal. Tongkol dulu ya? Iya. 30 kilo. Yang ini? Oh ya. Potongin ya Bu ya? Iya. Ntar, tapi yang kayak itunya, apanya yang daging dalamnya? Buang. Enggak, dipisahin plastiknya. Oh, gitu, tetap ada. Tapi dipisahin. Oh, Bu, boleh Bu, bidangnya Bu. Ya boleh lah, nggak apa-apa, beli satu aja kali, satu aja. Satu aja. Ntar sisanya beli itu bawal, terus yang itu. Oke deh. Seger lah ya ini ikannya Bu ya. Ini tiga aja Mbak, ini tiga aja. Oh, udah saya bayarin lah, nggak apa-apa, beli 3 aja mah. Nggak apa, saya bayarin, nggak apa-apa deh. Kalian aja bang ya, jadi ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa mbak. Beli 3 mah nggak apa-apa mbak. Kalau belinya satu gituan baru bayar sendiri. Udah nggak apa-apa mbak. Udah simpen aja, ntar buat beli yang lain. Iya, rezeki mah jangan ditolak mbak. Oh yaudah. Iya. Pagi-pagi kan kita harus berbagi. Iya. Iya. Ntar goreng sendiri di rumah mbak. Bagus, harus begitu mbak. Jadi kalau ikan bawal ini sehari makan berapa kali mbak? 3 kali sendirian. Oh, buat anak di rumah. Oh, ya biar ini dah, biar pinter dah anaknya. Ya. Mantap. Ya, oke deh. Makasih ya. Ya, thank you Mbak. Jadi nanti potong sama Mbak yang tadi 3 tuh. Potong. Iya. 3. Tadi 3 kan dia belinya? Iya. Iya. Oke deh. Hah? Kucing liar banyak di jalanan. Iya, kucing liar bang. Bukan kucing di rumah, saya nggak ada kucing di rumah. Di rumah saya mah kosong. Takutnya nggak ada yang ngerawat kalau di rumah. Iya, jalan aja. Iya, boleh juga. Pokoknya yang ikannya banyak dagingnya aja. Durinya kalau bisa jangan yang terlalu tajam, kalau bisa sih ya. Tapi kalau namanya masih kayak gini ya, digoreng dulu ya. Tapi siapa yang ngegorengin ya di rumah ya? Nenek saya mah orangnya males kalau gorengin buat orang lain gitu, nggak mau dia. Nenek saya begitu. Ya kalau saya yang goreng, kegosongan ntar. Nah bawalnya ya, itu loh, bawalnya lah. Bawal banyak ya. Kalau ini ikan apa nih Bu yang namanya? Mujair apa ini? Mujair ya ini. Mujair. Yang ini yang kemarin ya. Yang Ibu kasih itu yang ini ya. Iya benar. Jualan gimana Bu hari ini? Rame, laris. Hari ini laris. Jualan. Apa aja? Oh, boleh Bu ikan. Boleh Bu ikan. Beli ikannya. Ini bang, bagi setengah kilo kali ini ya, giniannya, teri ya, bagi setengah kilo dah. Berapa? 2 kilo. Ya udah, oh bawa aja bang. Terinya boleh tuh. 3 kilo. Terus berapa? Sekilo nih. Ya. Parang gak utang 285.
Sisa 15. Tangnya 2.000, bro. Kembalinya 8.000 atuh. Lagi terinya teri goceng kali ya, teri goceng terus sisa cebannya kasih apa ya, cumi kali ya, cumi boleh doyan doyan doyan. Ya udah boleh lah, banyak juga itu. Ini 10.000 ya? Iya, ini 10.000. Potongin gak ini ya? Potong-potongin aja semua, bro. Bawahnya juga potongin? Oh, iya. Terserah, pokoknya yang daging kecilnya itu lu masukin lagi, bro, ntar ya. Daging yang dari perutnya. Sisain ya. Iya, ada. Cuman saya biasa pakan kucing itu saya samain sama pakan ikan. Ada kayak pelet-pelet kecil gitu kan. Ada, saya juga. Iya, bang. Kalau ikan dia lebih ini, bang, lebih lemaknya, lebih nafsu dia. Kalau yang makan kucing buat yang di rumah kan. Kan saya nggak ada kucing di rumah. Iya. Anjing ada juga di daerah rumah saya, ada, tapi nggak liar, itu mah peliharaan orang. Kalau saya enggak, saya emang nggak pernah pelihara itu lagi. Ada, 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 ada. Ya jangan dipaksa, ntar minyaknya habis ter. Enggak, bro, ya habis lu. Tanggung jawab ntar lu. Iya, enggak ada. Halo. Boleh Bu ikannya, Bu? Apa? Saya jualan. Enggak, saya mau buat bagi-bagi kucing. Kucing. Iya. Banyak kucing. Banyak amat tuh. Iya, iya. Makan kucing. Iya. Kan dia kayak manusia. Dia kan kayak manusia, sebenarnya makhluk hidup juga, Bu. Iya. Oh, oh. Kalau manusia aja kan makan banyak banget kalau makan. Iya. Oh, oh. Iya, sih kadang-kadang ada yang mentah aja gitu. Hah? Ada yang mentah aja dia mau makan. Oh. Tapi ada juga yang emang maunya digorengin. Paling kalau yang mau digorengin nanti saya kasih ke tetangga aja, tetangga saya doyan ngegorengin, dari dia maksudnya. Minyaknya banyak, berlimpah-limpah di rumah. Mantap. Kalau udang malah ditolak ya kemarin ya. Udang tolak, bro. Udah nih ya. Iya, ada nih ya. Thank you ya, bro ya. Ibu, mari Bu ya. Ibu, duluan ya. Ini, Bang. Ya. Oke, jadi kita udah beli ikan ya. Oh, anyway, pasti itu mobil saya udah sangat-sangat menggaduhkan suasana. Oleh karenanya saya mesti balik, guys, karena udah sangat menggaduhkan. Lumayan lah, beli ikan 100.000 cek, guys, mantap, bos. Berapa kilo nih aku dapat ya?
mungkin ada 4 kilo kali ya, cuman aku nggak ngitung sih tadi. Soalnya udah beli mah beli aja ya, aku mau orangnya nggak terlalu banyak nego-nego guys. Bahkan aku nggak nego sama sekali sih hari ini. Gila gokil. Ya sangat-sangat berkepanjang sekali dong pastinya bos. Apalagi kita parkir juga ini kayaknya di tengah terlalu tengah jalan ya. Jadi aku bakalan coba untuk putar balik dulu lah ya. Kayaknya sih putar balik di sini agak susah ya. Tahu sekarang putar baliknya di mananya kali ya. Let's go man. Yo guys, satu kucing pertama sudah ditemukan. Mana nih tadi? Tadi ada di sebelah situ guys. Kok sekarang nggak ada ya? Tersekem aku guys kayaknya. Dung guys, aku tadi padahal udah lihat loh. Dung guys, buka lagi ya. Wah dari situ guys, deket rumahnya tukang tempe mendoan. Mantap. Oke kita bakalan turunin dulu satu ikannya di sini. Mendarat, mendarat dengan aman. Ini kenapa sih ibu? Mengunci plastiknya sangat susah sekali ibu. Ibu nggak tahu guys. Si ibu nggak. Ini pasti mantap sekali ya. Kita bakalan coba kasih yang ini dulu ya. Let's go mamen. Lalu ke tengah guys ya. Lumayan sih agak ke tengah ya guys ya. Ini kayaknya kayak ibu-ibu ini. Coba kita pinggir dulu lah ya. Tukang tempe mendoan ya guys. Nice. Cari teman-teman dulu. Bu, buang-buang sampah ya? Iya. Ya aja lah. Ya aja lah ya. Ada bu. Guys, jadi kita udah naro. Ya mudah-mudahan sih doyan ya. Tapi biasa kalau namanya kucing itu kayak gitu guys, malu-malu ya. Manusia sih kadang-kadang. Aku juga kadang-kadang malu-malu sih. Siapa mau? Kenapa siapa? Aneh dasar. Tulisannya. Oh guys, itu dimakan guys dia guys. Malu-malu dia guys emang. Kayak manusia ya. Aku tinggal aja dah. Oke guys, jadi ini kok ngomong-ngomong. Oke guys, jadi kita dapat sasaran yang kedua, cuy. Nice, nih dia nih. Aku udah siapin. Saatnya kita turun. Daripada kebanyakan ngebanyol doang, ya, kita turun. Oke guys, jadi kita mau turun. Slow, slow. Cakep. Oke, nya dia kena timer otomatis guys. Kampret bener-bener. Oke guys, nih dia nih kucingnya nih. Push. Oh kamu lapar banget ya. Tunggu tunggu bro, tunggu sabar sabar sabar. Aku taruh di sini dulu. Sini. Ya di sini. Sini bro. Udah doyan lu guys. Darah kucing yuk. Eh darah kucing lagi. Dia doyan nih guys. Siap kita lihat dia makan guys. Wah ini seru banget sih. Tuh. Bede. Kokil sih. Ini ngomong-ngomong kucingnya ini kayaknya umurnya sekitar setengah tahun guys, 6 bulan. Soalnya kucing tuh cepet gedenya tuh. Ini apa sih? Oh, ini darah, ini namanya darah ikan dulu. Darah ikan aku baru tahu, guys. Duh, tubuh merah-merahan gini. Ini soalnya ikannya masih fresh sih. Gimana kamu doyan banget ya makannya? Oh, dia doyan banget, guys, kayak gini, guys. Oh, ada temannya nih. Si Dracula. Woi, Dracula. Woi. Mau makan juga lu, bro? Sini, bro. Ini nih, nih. Bus. Bus, bus. Woi, makannya lu. Gimana itu? Makan, makan, makan. Sini makan, makan, makan. Makan sini bro. Aku ambil dulu aja ya. Lu jangan, jangan seraka bro. Lu jangan seraka lu. Oke, seraka lu ntar lu. Nih, mau nggak? Nih, udah nih gua kasih nih. Guys, aku taruh di sini guys. Kira-kira dia bakal makan nggak guys ya? Menurutku sih makan ya, harusnya ya. Kalau misalnya dia nggak makan sih keterlaluan. Udah potong-potongin guys soalnya. Nggak mau? Mau nggak? Wey. Oh, udah mulai muncul-muncul ini lidahnya nih kayak gini. Pengen makan dia. Eh, dia lari, guys. Oh, dia enggak doyan berarti, guys. Ya udahlah, enggak mau nih, bro ya. Gua tinggal lu. Oh, enggak mau. Apa sih? Buat lu lagi, bro. Berarti lebih cocok buat lu berarti. Mantap. Doyan enggak dia? Tapi harusnya sih doyan. Jangan kan dia. Saya aja kalau dikasih makan kita kayak gini nih. Habis sama saya guys sendirian.
Weh, gokil. Ayo makan lagi, Pus. Yang ini masih belagu dia. Belagu dia, bro. Udah, yang belagu-belagu kita tinggalin aja. Yang belagu-belagu kita tinggalin aja. Doyan banget ya, asli, guys. Tunggu, satu. Buat sini, guys. Ntar jalan, aku jalan. Kocil aja, mah, guys. Gila, doyan amat ya, dia, guys. Mantap. Oh, ya, ngomong-ngomong, aku jalan dari pasarnya sampai ke sini nih, kira-kira sekitaran 200 meter aja. Nggak terlalu jauh. Jadi kalau misalnya ada tukang ikannya lagi, kaget, ya nggak apa-apa sih, biasa aja bro. Ini juga ikannya ngomong-ngomong masih seger banget, tuh lihat tuh apa, us, mantap bos. Ini pupus yang paling goyan ini guys makannya. Jangan sih kayak si kampret ngapain itu di bawah mobil gue ya? Si kampret, bawa mobil saya itu, ngapain itu? Hah, anda ngapain tidur-tiduran di situ? Bikin saya jadi bahaya aja ya? Nggak apa-apa guys, kita nggak boleh marah-marah sama pupus, karena dia itu hewan liar cuy. Aku lagi liat-liat lagi guys, mungkin ada lagi kan nih. Kamu doyan banget ini makan. Doyan banget kamu. Doyan guys dia guys kayaknya ya. Kalau dilihat dari cara makannya sih ini doyan banget. Kayak 15 hari gak bang. 15 hari gak kawan bro. Gila asli itu doyan amat ya guys ya. Tadi dari Jawa tuh aku udah liat guys. Kayak ini nih kayaknya kucingnya nih bakal nafsu makannya tinggi nih. Yang begini-begini aku suka guys. Jajan yang kayak dia ya. Lagu asli. Parah itu parah. Oh ini ngomong-ngomong ngurusin satu ekor, baru satu ekor ya guys ya. Tadi sih ada beberapa aku udah kasih sama orang di jalan yang kerja, udah bapak-bapak dua. Ya mudah-mudahan sih bisa 2 hari dia makan ikan ya. Dan ikan ini memang benar-benar gede sih, dagingnya itu gede banget ya. Terus ada lagi nanti ya bawal, bawal tuh aku beli beberapa kilo. Wow, pokoknya kalau saya yang makan ini bisa 2 bulan ini guys, gak bisa habis ya. Kayak aku pernah cerita ya kan, hari. Tapi ya kalau buat kucing mah sehari aja habis lah. Harus habis guys, pokoknya aku akan liatin sampai habis ya. Oke. Ikut seneng lah kita lah ngelihat kucing ya kan ya, bisa makan ya, bisa minum kamu bisa gak? Bisa ya, bisa ya udahlah kalau udah bisa guys, bagus guys. Nah, tukang cincau madu nih, kalau misalnya kalian pengen minum sama kucing bisa minum cincau madu cuy. Nah, bos, aku masih nungguin kucingnya. Ih gila, ASMR won, ASMR dong, kretek. Wush, bener. Wah ini sih gokil sih bener-bener guys. Gokil. Tadi orang pada ngeliatin aku, kenapa kayak orang gila lu mungkin kiranya aku guys ya. Tapi inilah, this is me, Outims ya kan. Jadi meskipun kita dianggap orang spell ya atau gimana, tapi kita harus percaya bahwa kita ini adalah Outims. Percaya ya. Ini mempercaya aja nih. Urusan belakang lah, yakin bisa atau enggak. Yang penting lah urusan belakang itu. Urusan di depan adalah urusan kita memberi makan kucing boy. Oh ya ngomong-ngomong, aku mendingan taruh satu lagi kali ya, satu ekor ya. Bawal guys, bawal. Kamu aku bawain bawal ya, buat nanti kalau misalkan ini dia kayaknya lagi hamil deh. Perempuan guys, kucingnya 6 bulan baru lahir. Bentar lagi lahir guys. Kasih nama apa ya kira-kira ya. Tunggu guys, mendingan aku siapin nih si kampret nih. Woi kampret, woi dia nongkrong di situ guys, dia kayaknya tahu ya. Ini kayaknya mobilnya orang nih katanya. Mobilnya orang nih kayaknya nih. Kampret nih, dia tawan aja ya. Tawan aja lu bro kayaknya bro. Ya dadah, ya. Ya ngerti, aku ngerti. Pokoknya ngerti aja dulu dah. Wosh, mantap nih bos. Ini plastik udah demi plastik ya guys ya, aku laluin. Ada plastik lagi dalamnya. Apaan? Ini apaan sih? Oh ini dia nih ikan yang tadi nih yang aku bilang. Bawal. Oke guys, langsung aja kita bawa turun. Let it go. Wanginya benar-benar meresap sampai ke dalam ubun-ubun kepala. Oke guys, saatnya kita turun. Oke. Gua panggil deh tadi ya. Gua ngilang itu tadi, yang tadi itu. Oh di situ tuh. Si kampret. Pret. Sini pret. Sini lu. Push. Wah ini agak berat ya guys ya. Kasih apa ya? Oh ini aja kali ini, daging onta guys. Daging onta, wush, ada matanya nih guys. Wush. Oh dia gak mau makan, makan lu. Sini lu bro. Wush. Aku ingat banget, aku di dekat kayak kantor polisi dulu guys. Aku cuma punya makanannya, cuma punya itu doang guys dulu guys. Kacau ya kan. Gak bisa ngerekam si kampret juga nih. Jadi dulu aku inget banget, aku cuma punya kayak
ikan di deket dalam bungkusan dimakan lagi kan. Jengkel sih asli zaman dulu ya, tapi aku pikir-pikir nggak usah terlalu jengkel sama kucing, biasalah mereka. Oke guys, jadi dia makan juga teratur ya, telaten banget gitu. Jadi aku pengen ngasih lagi jadinya. Mantap ini namanya kucing-kucing yang sangat tahu terima kasih, tahu diri dia guys. Ya, bagus loh. Oke, jadi kayaknya kita bakalan tinggalin aja karena memang dia juga makannya agak lama ya. Enggak kayak yang di rumah guys. Kalau yang di rumah guys, buset, bukan main. Cepet banget. Kayaknya dia bukan digigit kalau yang di rumah saya guys. Ditelen langsung hidup-hidup. Ini aku tinggalin aja kali ya. Dua lagi. Kamu nanti makan ya, kamu bagi-bagi sama adik kamu atau kakak kamu ya nanti ya. Kalau nggak ada gimana bang? Makan sendiri aja ya. Oke? Okay? Ya aku kasih lagi guys. Nih. Oke okay, guys. Karena semuanya aku udah kasih, aku apa sih cari lagi aja ya kucingnya. Cari lagi guys. Nggak ada guys. Kita dulu lah, kita ke helikopter. Ke helikopter ya. Mana lagi nih, ada lagi ya. Kita bakal nyampe ke depan situ aja ya. Kalau misalnya nggak ada lagi, udah kita balik lah. Nggak ada guys di sini guys. Yaudah lah, kita balik lah guys. Karena berhubung nggak ada semua guys. Di daerah rumah saya masih banyak. Masih ada di sini guys. Mantap. Sekarang saatnya kita balik dulu cuy. Yang tadi tuh masih anteng dia makan. Udah dibilang deh dia kayak manusia bro. Ada kucing. Aku udah tinggalin 2. Terus tadi ada 2 juga dia udah makan 4 ekor. Terus ditambah lagi sama ada beberapa ini. Yang ini doang lu bener-bener lu dia gak mau makan guys. Ya udahlah kalau dia. Tapi kalau dia gak mau makan aku percaya gini guys. Mungkin dia suatu saat akan makan ya. Dengan aku tinggalin. Kaget gua apaan itu. Jumpscare aja. Bro, please lah lu makan lah satu bro. Bro. Makan sini. Hus. Ada mau yang udah digoreng kayaknya nih. Sombong ya udah. Sombong lu, bro. Kucing aja dikatain sombong sama dia. Ya udah lah. Katanya kita balik kan. Kucingnya enggak mau, guys. Mau makan. Jangan salah kan. Jika aku meninggalkan. Kayak lagi bikin drama kok lama-lama. Oke, saatnya kita kembali guys, let's go. Jadi aku ada lihat ibu-ibu lagi ngorek-ngorek sampah ya guys ya. Jadi aku bakalan coba kasih ibu-ibu itu ikan ya guys ya. Bersyukur banget kalau misalnya kita bisa diberkatin sama Tuhan. Tapi kalau misalnya kita cuman makan itu buat diri kita sendiri, percuma ya guys ya. Nih, ini ada banyak guys ikannya. Jadi aku bakalan kasih semuanya aja. Mudah-mudahan bisa berguna dan ikannya benar-benar wangi banget sih asli. Tinggal dibakar aja di sini. Ya kalau misalnya abangnya bakar ini bakar. Biar ibunya kenyang guys di rumah guys. Satu bulan ini kayaknya bisa ya. Oke guys, ini ibunya guys. Bu, ada ikan nih buat di rumah. Mudah-mudahan kepake ya. Digoreng nanti ya. Bakar ya boleh. Makasih ya bu ya. Makan bu. Oke guys, kita saatnya balik. Let's go. Oke guys, jadi semua parkiran hari ini penuh. Ngapain gua jadi mantau parkiran ya bro? Ya pokoknya pahit lah jalanan. Kenapa jadi susah bro? Itu. Let's go guys. Woi, mana ya? Aku tuh ngerokok. Duh, dia ngerokok? Enggak. Kenapa? Aku punya rokok. Dua orang mau jatuh. Gua punya rokok. Misal lu bisa mana nggak ngumpul gini nggak ngumpul. ini kan cuman kertas aja. Oh iya, rokok bayangan loh. Kayak bikin rokok bohongan, rokok bohongan, rokok bodongan, bodong. Ah iya, kamu kenapa sih? Suruh turun bro. Enggak, tolong ada orang gila. Nggak jadi. Enggak. Tadi mau turun ya. Nih, lihat nih, gua berani nih. Lihat nih, Del. Kabur guys, deh guys. Kabur. Gila guys, di sini semua tenan pada tutup semua ya. Bangkrut. Bangkrut dua-dua guys.
satu-satu sih bangkrut satu-satu. Wah, oh, rambut saya kenapa jadi begini? Tahu lah. Oh, ini mau didesain, nanti desain ulang guys sama arsitekturnya. Ada orang gila. Mana? Itu. Di mana? Itu. Oh, bukan saya. Bukan. Oh, yuk turun yuk. Pulang yuk. Guys. Yuk. Kamu mau pulang guys. Ceritanya baru datang kita. Iya. Mati lu Del, ayo lu Del. Ayo cepet Del. Cepet Del. Del, ayo Del. Ngapain? Ayo, gua ceritanya baru datang. Net. Eh, lu di mana lu? Lah. Lu kenapa? Iya makanya tadi di bawah ini orang-orang pada BAB sembarang. Orang banget. Ayo jalan. Ribet lu. Ayo. Ya guys, kita makan dulu guys. Let's go. Teriakin malu gak tuh? Bisa gak? Enggak lah, lu kan gak tau malu. Bye bye guys. Luas ini mah. Tadi gua udah tadi yang pertama udah benar gua. Udah makanan. Oh, apa lu yang kesitu? Saya enggak bisa keluar nih. Lu yang kesitu. Hey. Lu yang kesitu. Ini ngomong enggak. Nanti lihat, yuk. Gua enggak bisa keluar nih. Gua manusia tergigit. Masuk dia. Iyalah, gua enggak bisa keluar loh. Nambah gua bocil. Mobilnya gede. Nambah gua bocil. Masa? Iya. Dia udah pergi. Dia datang. Gak usah. Ntar kalau Apo udah pulang, kom cengkeran aja oi. Ini, iya, aku nggak bisa keluar. Ini kayak enak banget. Kalau sesuanya, kamu begitu kayak ribu, kayak preman. Jangan. Neraka. Suruh turun. Ini dan bang. Neraka turun nih. Jadi ntar kita mau pulang kapan dia? Kaki gua cuy. Kaki gua. Eh cepetan dah orang. Suara lu praktik. Enggak, lama-lama suara gua udah kayak kamen yang bicara. Yang itu yang bohongnya sih gua sini. Pakai tuh maskernya. Oh, iya kananin aja lah. Orang yang dari bisa juga kita kanan dikit segini nih. Oh ini cukup lah, gua bisa lah keluar segini. Jadi lu di sini. Kenapa yang dari? Pakai antung dan kalung seperti biasa untuk menyembunyikan masa lalu kita. Ya. Anjir, masa lalu. Ya banyak lah, lu nggak usah tahu dah ngapain sih. Tetap aja. Lah. Tendang aja Del. Mau dilurusin kaki lu. Del. Tendang aja Del. Komplain langsung sama security-nya.
orang mati katanya. Abang. Jadi itu kita udah siap-siap bos. Tidak usah bawa ini. Nggak usah bawa tas. Nggak usah bawa duit sekali. Oh begitu, selalu kemana-mana nggak usah bawa ini, nggak usah bawa itu. Bisa bawa handphone aja. Ah, mending bisa dihubungin. Mending bisa dihubungin. Yes. Let it go. Cek dulu, cek. Oh, sekarang enggak bisa nih orang mau masuk, mau parkir bisa udah semua. Belum enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa aku mencintai sepenuh hati. Lu kenapa lu gak sekolah, lu kampret lu? Hah? Gua nunggu depan rumah tadi 1 jam loh. Gila asli ya. Akhirnya ulung mumpot ke parkiran. Karena dia udah tahu sering banget dia lupa sama parkirannya sendiri. Apalagi lu yang kemarin lu, parah lu deh. Gimana? Di Puri ya kemarin ya? Parah sih. Nolci itu kan maksudnya. Kenapa Nolci? Apa ya? Kalau Nolci siapa jadi kesana? Kalau kita lewat situ beda tanya sama kak. Lah kok gini? Ini benar bisa, bisa kan pak? Ini yang dipakai kan? Oh iya lewat sini jadi? Paling dari lobby. Oh iya, dari mana jadi? Dari depan. Oh depan situ ya? Iya. Oh salah lu gimana lu? Ya udah pak, makasih ya. Lu lobby. Apa? Rahasia begitu doang lah. Jadi rahasia. Lobinya di mana? Lobinya sini nih. Yang lobi ni dah. Iya ini emang sini lobi. Padahal nggak bener. Lobinya semua kan? Mau nggak kalau lu ditaruh di sini, gue tinggal. Gue tinggal mana deh? Gue bakal tinggal lu di sini biar lu sendirian. Ada mobil di sini lu. Gak ada yang tolongin lu. Gak ada yang tolongin. Ada kan aku Cina. Kenapa lu? Dehidrasi suaranya itu benar-benar dehidrasi itu lu. Iya. Tolong-tolongnya dehidrasi. Orang semua kaget. Kita bos. Lampunya kalau dipegang panas deh. Jadi kita bisa lewat sini, bisa lewat situ. Bisa juga lewat mana aja boleh. Yang penting. Gak aja dia okay. Lewat di hati ibu. Ya sini nih. Tuh, sini ada WC-nya lah, sini-nya. Ada pagelaran seni juga. Lu mau gak ke tempat kesenian? Bentar, dingin deh. Oh, ya ada sih. Oh, ngapain? Tuh, ya kan tempat pagelaran seni. Lu mau olahraga apa? Iya. Olahraga guys, ternyata guys. Gak mau olahraga. Tak, waduh ya, ternyata mau olahraga kesini. Mana-mana kalau ke sini jalan-jalan ya. Ada sangat hangat. Orang banget ya, hampir saya akan dingin. Oh, mau mana? Yang muter-muter aja. Enggak ada lah muter-muter di sini, buset. Ini ngomong-ngomong orang-orang pada ngapain ini di sini, Del? Ini universitas. Ini hotel. Pelita Harapan. Enggak ini universitas Pelita Harapan, tapi orang-orang yang sedang. Hah? Ini hotel. Iya. Enggak, tapi ini ya tempat orang-orang pada duduk tadi di sini. Iya kan? Tadi pada duduk kan di sini, guys. Pada duduk. Jangan mereka ya. Ini dia nih. Ini kita masuk dari sini nih, Del. Kita dari pintu out aja kali, out. Out. Kalau kita enggak out of service. Pintu yang muter-muter. Ya boleh juga sih. Berapa orang ya? Let's go. Bisa kayak gitu. Nah, ntar kita bisa laut ini pulang. Bye guys. Kita udah nyampe guys di salah satu mall yang cukup besar di sini, yang besarnya melebihi dari badannya Bondel. Ya lu coba deh bergaya kayak gitu deh. Gue bikin mirip. Cepet. Cepet. Kalau nggak lu naik gerobak aja gimana? Malu guys, deh guys. Malu ini. Tapi kalau di rumah di mobil nggak tau malu loh dia lu asli. Nggak tau malu dia, dia nggak pakai malu-malu ya. Cuma yang bisa malu-malu. Lung, topi lu lung. Dipakai sama dia hijau. Oh nggak punya warna hijau ya? Lu warna apa lu? Kuning. Warna krim.
ada orang di. Tuh anak sekolah Pelita Harapan enggak? Itu. Tuh bajunya yang biru. Itu. Tuh loh. Pelita Harapan. Bajunya kayak gitu, biru. Swasta. Biru kuning. Swasta. Pelita Harapan. Iyalah nih. Swasta. Orang temen gue pakai baju kayak gitu dulu. Swasta dong bos, swasta dong. Swasta. Mana mungkin kayak gue begini nih? Ini anak sekolahan nih. Swasta. Ini nggak mungkin. Jaya, jaya. Ini Kartini nih. Nih lihat aja. Kecikilan, belum. Kecikilan dekil, umel. Lalu ya. Ranking. Sadar diri. Ranking berapa lo? Ranking berapa? Gue mau bersih lu. Tiga. Tiga dari dua orang. Tiga dari orang. Oh. Tiga dari dua orang. Anjir. Di gua guys. Alah, siapa nih bocil? Gua tahu sama dia. Baru lucu. Iya. Gua enggak curiga. Gua enggak curiga Anda nanti bisa dikulik ya. Kalau Anda begitu-begitu ya. Saya tangkap kamu bocil. Biru-biru gitu deh, biru-biru ini. Dari dalam. Ini tempat apa? Ini tempat apa? Hah? Ini namanya tempat waiting hall. Iya. Agak di sini ya. Jadi mau duduk sebenarnya. Hei jangan duduk kok. Agak deh. Kemarin deh. Gue mau kan lagi bikin ini ya. Kayak bikin video. Ketahuan deh. Yang ini. Yang ini ha? Bayar 7.500. Gak apa-apa bayar aja lah murah itu. Yes. Lanjut buat apa kok? Iyalah. Buat yang mau inilah. Foto-foto buat yang mau foto-foto ya enggak nyari vibes yang bagus ya gitu guys. Oke oke apa sebenarnya VIP itu lebih enak deh karena lu bisa sendiri memilih kereta mana yang bisa membawa lu sampai ke tujuan hidup lu. Keren enggak? Kan kita lagi ngomongin toilet. Toilet. Iya, dalam kereta ada toilet. Tenang aja. Dalam rumah juga ada. Ada orang. Ada orang, guys. Let's go. Otak lu selingkuh mulu ya. Males gua deket-deket sama lu dah. Jauh-jauh sama gua lu. Iya, ada kain tuh. Ah, bener lu. Oh, mana nama lu? Ngomong ke situ, Del. Mau nongkrong ke situ apa nggak, Del? Mau apa? Mau apa? Ayo kita ke Timezone. Timezone? Mau ada kartunya nggak? Hah? Jadi ntar beli dulu ya? Ayo, beli nggak? Beli dulu, 5 juta cukup nggak? Cukup ya? Dikembangin nggak? Mau main yang serem-serem banget. Gue udah bisa. Oh, yang bener lu? Itu yang kayak gitu tuh mau? Berani lu? Berani lu? Gue sih, gue rasa takut sih. Kalau gue rasa ya. Gue rasa tau, ntar aja bahan. Nah. Kayaknya di sebelah situ dong. Di atas. Sebelah situ dong. Belakang. Iya loh, belakang sini loh. Gua bilang belakang sini, lo gak percaya. Hah? Dan lo gak nanya sama gua yang udah pernah tahu dulunya nih. Iya. Iya lo. Lo salah, iya. Lo selalu salah lah. Woi, Lung. Mainan bondel. Del. Rame banget. Menurut lo, persentasenya orang bisa dapat berapa banding berapa, Del? Persentasenya berapa banding berapa? 1000 koin banding 1. 1000 koin dulu ya kita main. Nanti satu kali kita dapat. Ini ada main tabrak-tabrakan, Del. Tapi sepi banget ya kayaknya ya. Mau akhir-akhir ini sepi, guys. Enggak main tabrak. Gak tahu gara-gara apa. Kita aja yang tadi pengen main-main aja jadi enggak jadi. Karena saking terlalu rame. Terlalu sepinya maksudnya. Ya udah masuk dulu aja duduk. Duduk pesan apa gimana? Enggak ada duit kok. Ini ada banyak, tenang aja, Del. Enggak tahu udah kapan. Mana? Mana? Mana ada kan? Lima orang kan? Lima orang bisa. Gitu aja tuh, Del. Orang. Ih, kita kok bertiga ya?
semuanya ber-10. Pesannya tahun depan aja. Ada kalau kamu pesan? Kita suruh kamu pesan. Ya, kamu pesan ya. Oke, okay. Wah, itu enak tuh loh. Satu kata doang. Oh, gampang itu, tenang aja. Makan sampai bimak. Sampai dibawa pulang. Kalau belenak doang mah biasa ya. Sampai dibawa pulang lu. Ya. Jangan lu, batuk lagi lu. Udah menunya jangan banyak-banyak, katanya ntar ngambil milih kalau terlalu banyak. Oke guys, mungkin begitu dulu aja video kita kali ini. Udah kecapean nih si bocil udah bawa. Emang kecipitan sih next video. Bye bye. Patah beneran nih, gue patahin mau gak? Di luar kayak lagi di Arab aja lu. Mantep ya. Bye.